selamat datang untuk Mas Ribut. Selamat bergabung di Forkopimda Jawa Tengah. Beberapa jabatan sebelumnya pernah dilaksanakan di Jawa Tengah, jadi adaptasi secara tidak perlu lama dan bisa langsung tancap gas. Pejabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM menghadiri acara kenal pamit Kapolda Jawa Tengah. Acara tersebut untuk menyambut Kapolda Jawa Tengah yang baru, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo, sekaligus melepas Kapolda Jawa Tengah sebelumnya, Komjen Pol Ahmad Lutfi yang akan bertugas sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan. Saya selaku pejabat Gubernur Jawa Tengah dan juga atas nama Forkopimda dan seluruh masyarakat Jawa Tengah tentunya mengucapkan selamat atas pangkat komjennya dan juga jabatannya sebagai Dirjen di Kemendag RI. Disampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Lutfi khususnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah selama ini berjalan cukup kondusif. Selamat datang untuk Mas Ribut. Selamat bergabung di Forkopimda Jawa Tengah dan tentunya selamat bertugas. Kita Forkopimda TNI Polri bersama dengan Pemprov dan instansi lain, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, kami harapkan kita kompak, kita bersatu, padu, bersinergi bagaimana untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada sebagaimana pelaksanaan pemilihan presiden kemarin. Jadi itu tantangan yang pertama yang akan dihadapi oleh Mas Ribut. Dan tentunya kita harapkan adanya suatu peningkatan sinergitas dalam upaya mewujudkan keamanan dan kondusivitas wilayah Jawa Tengah.